membawa Anda bersama-sama dengan kami untuk unboxing. Unboxing apa? Tada! Ini menjadi 5 paket daripada Dana Suami Painting Wholesale. Ini saya beli guys. Saya beli daripada Instagram. Saya cuma di Instagram, oke? Okay? Instagram Dana Suami. Kenapa saya beli? Sebab saya mau support pelukis-pelukis Indonesia. Karena bukan semua orang yang mampu untuk melukiskan sesuatu yang super wow. Jadi lukisan ini saya akan bawa balik ke Malaysia sebagai cinta buat saya sekeluarga. Oke, okay, jadi ini kita unboxing. Kita unboxing, kita minta Daddy MJ untuk buka guys. Baju yang saya dengan NG pakai ini guys, bukan dibeli daripada mall, bukan dibeli daripada butik, tetapi ini dibeli di pasar. Pasar, kalau di Temaru ini pasar bawah. Oke, okay. Murah-murah saja guys. Baju Chongsam yang saya dengan NG pakai hari ini. Daripada segi packagingnya guys, super mantap. Jadi jom support Dana Suari Painting. Oke, okay, support pelukis-pelukis tempatan, support support kreativiti mereka guys, karena belum semua orang mampu untuk melukis. Dan lukisan ini saya beli sempena untuk tahun baru, ya, untuk mendekatkan di rumah kami di Malaysia. Menggunakan papan nitis. Instagram Dana Suari, dan mereka juga ada Facebook. Dan lukisan-lukisan mereka juga cepat sold out. Jadi buat sesiapa yang menginginkan lukisan-lukisan seperti saya, perlu grab cepat-cepat guys, cepat-cepat grab. Mereka juga fast respon. Bila kita tanya, kita message mereka di Instagram, DM di Instagram, fast respond. Dan besar lukisan ini 80x100 cm. Saya pikirkan besar lukisan ini seperti besar MJ guys. Rupa-rupanya dia besar di bawah ketiak saya guys.
9 ekor ikan koi. Dan nombor 9 ini adalah nombor Feng Shui. Jadi di bawah dia, guys. Ada nama pelukis, desain oleh pelukis sendiri. Okey. Lukisan anak sangat cantik. Jadi jangan lupa untuk tengok di Instagram Nana Suwari. Okay. Cepat-cepat beli, guys, karena Feng Shui, lukisan Feng Shui mereka tuh cepat sold out. Jadi jangan lupa untuk cepat-cepat tengok di Instagram, karena mereka setiap hari ada update lukisan-lukisan yang terbaru dan juga lukisan-lukisan yang telah sold out. Dan ini sempena tahun baru Cina, guys. Sempena tahun baru Cina, jadi beli ini Feng Shui sudah diletakkan di rumah dan rumah kita akan wah cantik. Jadi guys, dan di belakangnya sudah. Dan di belakangnya ini ada tempat gantung nih, guys. Oke, dipusingkan dulu. Ada tempat penyangkut ya. Seperti ini. That's super awesome. Tengok MJ, guys. Apa MJ buat tu? Jangan lupa support channel kami, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jojo miss my video. Bye. Okay, bye guys. Bye. Cantik, guys. Awesome. Thank you, Nana Suwari.